Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Sukma Tante Terowong. Dalam kesempatan ini, di lebaran ketiga makam Sang Maestro di Mocampursari penuh peziarah, ramai sekali, banyak orang yang mendoakan Sang Maestro di Mocampursari. Sobat-sobat semuanya, Sabang sampai Merauke, juga dulur-dulur komputer dimanapun Anda berada, ayo kita ikut mendoakan di makamnya Sang Maestro. Ayo kita lihat bareng-bareng. Let's go. Dalam kesempatan lebaran ketiga ini, alhamdulillah rupalamin, para peziarah juga manta kota manta desa yang baru mudik dari kota besar juga melewati jalan depan makam Sang Maestro, juga mampir di makamnya Sang Maestro di Dukupat Campursari. Sobat-sobat dulur-dulur Sabang sampai Merauke, juga sobat ambiar kempoter dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini di lebaran ketiga makam Sang Maestro, alhamdulillah rabbil alamin, banyak peziarah dan juga banyak yang mendoakan di makamnya Sang Maestro Campursari. Sobat-sobat dan dulur-dulur semuanya Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada, berapa hari ini lor makam Sang Maestro juga padat peziarah, juga banjir peziarah yang akan mendoakan Sang Maestro. Juga ingin tahu di mana makam Sang Maestro di tempat Campursari itu. Sobat-sobat, ayo kita lihat bareng-bareng seperti apa para peziarah yang ramai sekali di makam Sang Maestro ini. Juga melihat situasi kondisi saat ini makam Sang Maestro di tempat barusan istri almarhum juga mendoakan, yaitu Mbak Yan Valia, hadir di makam Sang Maestro. Alhamdulillah tadi belum saya sempat meliput, tapi keadaan situasi kondisi masih lebaran belum bisa hadir di makam Sang Maestro tak waktu Mbak Yan Valia hadir tadi. Dan ini para sobat ambiar juga komputer dimanapun Anda berada, juga para peziarah di makam Sang Maestro dari kota Magetan hadir, juga kota Madiun juga hadir, dan dari para pemudik yang hadir di makam Sang Maestro yaitu dari Jakarta, Surabaya, Palembang juga hadir. Kita simak bareng-bareng para peziarah untuk mendoakan Sang Maestro di makamnya Sang Maestro di tempat Campursari. Sang Maestronya Campursari di sini lor, makamnya di Desa Majasen, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sobat-sobat dan dulur-dulur semuanya dimanapun Anda berada, dalam kesempatan di makam Sang Maestro ini para peziarah juga tulus mendoakan Sang Maestro di Kepala Campursari. Sebelum dilanjut lor, mohon sukarelanya, senang hati kami bisa memberi motivasi lor untuk konten-konten kami ini. Mohon dukungannya, caranya subscribe, like, share, dan komen. Yang udah subscribe, like, share, dan komen, kami ucapkan terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dan tak lupa berbahagia bersama keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yuk kita bareng-bareng melihat para peziarah untuk mendoakan di makam Sang Maestro Campursari, yaitu Didi Kempot.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Sukma Tani Terowong. Terima kasih sudah menonton dari Sukma Tani Terowong, mengucapkan dari Makam Samastro. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.